kita lanjut lagi untuk unboxing suatu produk ACR. Nah, ini kita main yang mini-mini saja, ya. Tidak main yang besar-besaran ya. Jadi kemarin kan kita udah review yang gede, sekarang kita review untuk yang kecil-kecilnya ya. Biar tidak bosan, ya. Oke. Jangan lupa jaga kesehatan selalu dulu-dulu semua ya. Supaya hobi kita selalu tersalurkan dan usahakan selalu tetap dalam kondisi bahagia. Hidup di luar tekanan, bawa santai, nggih. Oke, langsung saja kita ke TKP untuk unboxing. Nah, produk ACR 6-in seri 610 berikut dengan seri 630 ya, sama-sama woofer ini ya. Buatnya pun sama. Nah, kita lihat satu persatu ya. Kita lihat ada bedanya di mana gitu ya. Kita lihat, kita buka. Langsung saja kita buka yang masih hangat ini. Yang belum kecium apa-apa ini. Baru kecium bau kantor saja nih, Lur ya. Nih. Oke. Oke, ini penampakannya, Lur, untuk seri 610 ya. Seri 610. Kemudian kita lihat di seri 630 ya. Bedanya di mana? Biar dulu-dulu tidak penasaran ya. Biar tidak penasaran. Oke. Langsung saja kita buka, Bro. Oh. Nih. Bisa lihat bedanya di mana? Ya. Nih. Nah, untuk yang sebelah kiri di layar Anda ini yang seri 610, kemudian yang sebelah kanan yang daunnya agak semprawang ya. Ini yang seri 630 nggih. Oke. Kita coba review satu persatu. Di mana bedanya? Oke, oke. Ini 6 seri 610 woofer, powernya adalah 60 watt ya, impedansinya 8 ohm ya. Daunnya masih paper ini, Lur, yang ini daun paper ya. Oke, ini tidak ada apa-apanya lagi, tidak ada manual booknya. Untuk spesifikasi detailnya ini tidak ada ya, karena ini speaker sangat murah ya, Lur ya, nggak nyampe 80.000, ini sekitar 65.000-an ya. Ini biasa enak buat di speaker aktif yang kecil-kecil ya, untuk di kontrakan atau di dalam kamar ini ya, rekomendasinya ya. Oke. Kemudian kita lari ke yang seri 630. Nah, dulur bisa melihat daunnya ini berbeda dengan yang seri 60. Nah, ini kalau saya lihat ini daunnya kayak seperti plastik ya. Oke. Tapi untuk wattnya sama, persis sama yang seri 610 ya. Bedanya hanya di daun ya. Bedanya di daun, untuk magnetnya pun diameter sama. Oke. Nah, namun di sini kita bisa lihat spesifikasinya seperti apa. Oke. Powernya 60 watt ya. Power 60 watt, kemudian respon frekuensi 50-7.5 Hz, SPL 89 dB ya. Kemudian coilnya ini 1-in, Lur, dan lumayan lah, 6-in di voice coil 1-in ya. Oke, kemudian untuk apa namanya, untuk box speakernya, dulu bisa lihat ini ukurannya, yaitu tinggi 34, lebarnya 30, kemudian belakang 34 ya. Untuk diameternya speaker itu 14,5 cm. Untuk lubang angin 5 cm, dua kali ya, bulat ya, Lur. Oke. Ini udah tidak ada yang bisa saya review lagi ya. Ini ya, pembeli produk ini udah ada manual booknya, namun hanya seri-seri yang terbawah biasanya tidak ada spesifikasi detail manual instruction di dalam dusnya. Oke, untuk kesimpulan, jadi speaker ACR 610 dan 630 ini sama-sama mempunyai karakter woofer ya, sama-sama mempunyai karakter woofer ya. Oke, hanya yang membedakan yang satu daunnya pakai paper atau kertas ya, ya. Kemudian yang satunya
spidolnya ini sudah mendekatin seperti kayak plastik ya. Kalau saya bilang ini plastik cami agak-agak tebel loh ini ya. Ya ini kalau dibilang lebih awet daripada yang seri 610 ya. Harga pun lebih mahal yang seri 630. Oke, cukup sekian ya untuk review speaker 6-in ACR seri 630 dan seri 630. Jangan lupa like dan subscribe-nya jika dulur-dulur semua suka dengan video saya ya, agar kami lebih semangat lagi dalam membuat konten mengenai audio sound system. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.